hasil pemeriksaan tambahan ini, kita yang pertama adalah mencoba untuk menggali aset-aset yang dimiliki oleh tersangka secara persuasif. Tapi di hari kemarin, tiga unit kendaraan, satu Toyota Alphard, yang kedua Toyota Innova, dan satu unit BMW sudah diserahkan kepada penyidik. Mudah-mudahan hari ini juga ada beberapa aset yang akan diserahkan. Kami juga melayangkan panggilan kepada beberapa saksi, terutama istri dari tersangka. Kami juga akan mendalami, sudah mendapatkan beberapa aset yang berupa rumah, tanah. Ini juga nanti akan kami lakukan penggeledahan bersama tersangka, sehingga biar ini semakin terang benderang. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.